Selamat datang di channel AWB Cinta Indonesia. Sebelum kita lanjut, silahkan like dan subscribe ya kawan-kawan sekalian. Salam sehat dan semangat nasionalisme. Demi kesehatan atlet, tim bulu tangkis Indonesia mundur dari BWF World Championship 2021. Tim bulu tangkis Indonesia resmi mundur dari keikutsertaan ke BWF World Championship 2021 atau Kejuaraan Dunia 2021 yang akan berlangsung di Huelva, Spanyol, pada 12-19 Desember tahun 2021. Penyebaran varian baru virus COVID-19 Omicron yang tidak menentu menjadi alasan utamanya. Pemerintah Republik Indonesia sangat perhatian terhadap merebaknya varian virus Omicron, serta untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para atlet. Keputusan menarik diri tim bulu tangkis Indonesia dari kejuaraan dunia ini juga sudah disetujui oleh Bapak Ketua Umum PP PBSI Agung Firman Sampurna, tutur Alex Tirta, selaku Ketua Harian PP PBSI. Penyebaran virus Omicron yang cepat sehingga perubahan protokol kesehatan yang tidak menentu membuat kami memutuskan untuk mundur dari Kejuaraan Dunia 2021, kata Rioni Mainaki, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI. Terima kasih, jangan lupa like, komentar dan subscribe-nya kawan-kawan sekalian, terus pantengi channel ini untuk update berita terbaru. Indonesia menang, rakyat jadi senang.